Bermulanya Alkisah, Makcik Bawang and the Gang yang macam-macam ragam dalam misi mereka untuk bercuti ke Pulau Pangkah. Sebelum tu, meh aku kenalkan dengan korang anggota Makcik Bawang ni. Jom tengok. Okey, baiklah. Senyum. Satu, dua. Jap. Awak kat sana. Tangan. Ha, yang ni. Makcik Bawang ni. Kerjanya asyik komplain je. Semua benda tak kena. Ish. Bukannya awak duduk kat sana. Awak tu pendek. Awak kena ke depan. Hari ni. Panasnya. Oh my god. Nina mana? Eton? Please. Next. Ni aku. Bagi aku, fashion is number one. Tak show off. Bukan akulah. Engkau padu. Mana Eton sekarang? I need drink some water. Please. Okay, Eton, please. I nak. Ni pula. Makcik Bawang nombor tiga. Kerjanya sekejap je. Tak pernah dengar sepatah pun keluar dari mulut dia. Tapi ceria orangnya. Manis kecil. 15块钱? 怎么这样贵的? Nak bagi tahu korang ni, kalau korang jumpa aunty ni, korang jangan main-main tau. Ha. Aunty ni, Makcik Bawang ni, semua benda nak banding. Nangis korang dibuatnya. Barang murah pun nak banding. Ni saya tengok kat kedai lain, jual RM5 sahaja tau. Tapi kat sini you jual RM15. Kak Tifa, apa khabar kak? Khabar baik, Cik Rashidah. Kenapa tak pergi rumah orang kau, Ismat? Last but not least. Seorang ni, kalau nak spesifik, semua benda nak tahu. Busy body ke? Ya. Busy body. Entah-entah, si pulang kahwin empat pun dia nak tahu juga. Sepuk. Ya, betul tu kak. Siapa yang kahwin? Alah, kakak ni bapak tak tahu pula. Dah dia izinkan, dia tanya pula. Setibanya Makcik Bawang di Tanjung Malim, mereka pun singgah sebentar untuk melihat suasana upsi yang dirindui semasa pengajian dulu. Kemudian, selesai meraung sekitar Tanjung Malim, mereka pun terus berjalan ke stesen bas Tanjung Malim. Bas nak gerak. OMG. Ya weh, dah bujang aku. Setelah hampir nak sejam menunggu, akhirnya Makcik Bawang pun menaiki bas tersebut dan menyambung destinasi mereka ke Lumut. Dari Lumut ke Marina Bay dan dari Marina ke Pulau Pangkah. Aku rasa tu ulat tiket kot. Abaikan je lah. Makcik Bawang ni kan, ada satu habit yang susah nak buang. Nak tahu apa? Gila shopping. Mari tengok.
也很便宜哦。Cui, korang tahu tak? Sebelum ni I beli kat KL, satu kotak RM50. Tapi kat sini you tahu tak? Dua kotak RM70 je. Murah nak mampus. Aku ikut lah coklat kat KL. Tak nak beli lagi lepas ni tak? Hui dah yang si, sei hui yang mai. Murahnya baju kat sini. Eh korang, baju murah babe. Ain, baju kau pakai tu, aku tengok harga dekat KL RM25. Kat sini Sepuluh. Beli babe, bukan harga jauh babe. Weh, serius lah harga dia RM10 selai. Kalau kau tahu harga dekat sini murah macam ni, lama aku beli kat sini. Kalau macam tu, apa lagi? Mimi, Iza, Amy, Maya, jom kita borong cepat. Haa, baik kau borong kat sini. Murah, lawa-lawa baju semua. Yeay! Maka pencutian mereka pun berakhir dengan kegembiraan di sana. Walaupun banyak onak dan duri yang kena mereka lalui. Ish. Okey korang, terima kasih kerana telah menonton video kami. Jumpa korang di video kami yang akan datang. Bye-bye, till we meet again. Bye-bye. Okay, I kejap lagi nak pakai ni, okay? Okay? Alright, thank you so much.